Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan semuanya, hari ini kita bersama tim Rawah Nanggro ingin berkunjung ke lokasi Madat Lok Pau. Anda ingin tahu bagaimana lokasi Madat Lok Pau sekarang? Jangan lupa saksikan di channel Rawah Nanggro. Oke. Tanya dulu guys, karena kita sampai di lokasi, nggak tahu kita di mana mandanya. Kita tanya dengan bapak itu dulu. Assalamualaikum pak. Boleh saya tanya pak, lokasi mandat terpau pak? Hah? Lokasi mandat terpau. Mandat terpau. Bagaimana kita kumpulnya pak? Motor. Lagi jalan guys. Shock gue. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi Madat Lok Pau. Ini ada di belakang saya, yang sudah dijadikan tempat pembuatan bot atau kapal kayu. Lokasinya bos. Oke guys, kita sudah berada di madat utama. Ketinggian madat ini sekitar 3 meter dan luas wilayah sekitar 5x5 atau 10 meter adalah sekitaran itu. Inilah madat lokasi utama. Ada beberapa madat lagi di sana, dan ada juga lagi di sana. Ada beberapa madat, yang paling utama tinggi ini. Yang lain ada sekitaran 2 meter atau 1 meter setengah. Sedikit informasi buat rekan Rawah Nanggro, ini madat dulu berfungsi sebagai alat pertahanan atau lokasi pertahanan untuk menjaga lokasi wilayah agar tidak dijajah oleh kolonial Belanda, Jepang, dan Portugis. Madat ini berfungsi untuk menaruh bensin meriam untuk dibom kepada para penjajah, itu guys. Guys, ini masih terbentuk dan tersusun dengan rapi benteng yang dibuat oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Ini harus kita akui dan harus kita buat sejarahnya atau kita kasihlah bagi apapun untuk pahlawan kita. Kita doakan yang mereka yang sudah berjuang untuk daerah kita di Aceh. Nah guys, ini salah satu bekas benteng yang masih tersusun alami dengan batu-batu karang yang luar biasa. Kita pun tidak tahu bagaimana mereka susun. Kalau kita susun pun tidak sanggup ini. Kalau kita hitung luasnya dari sana sampai ke sana, bro.
Luas wilayahnya benteng ini dulu sekitaran 100 meter. Tapi yang tertinggal sekarang sekitaran 40 meter lah. Dan lokasi sebagiannya sudah digunakan untuk kebun masyarakat. Dulunya guys, di sini tersusun meriam-meriam yang sangat banyak. Tapi sekarang meriam-meriamnya tidak tahu di mana lagi. Sebagian ada yang dipindahkan ke pos ronda dan sebagian ada di samping masjid. Dan sebagiannya kata masyarakat ada yang terjatuh ke dalam kuala atau sungai di sekitaran dekat madar ini. Dan yang lainnya tidak tahu. Bekas-bekasnya pun di sini masih banyak kalau kita gali. Karena di sini pun kata masyarakat masih banyak meriam yang masih tertinggal di dalam. Panjangnya sekitaran 2 meter guys, ini meriamnya, cuman penampangan tidak ada lagi. Ini meriamnya masih utuh, cuma penampang tidak ada lagi, tidak dilestarikan. Kalau ada museum kita bawa pulang guys, koki guys. Oke guys, sekian saja perjalanan kita. Kita cari lokasi madat terpaut tadi sudah kita temukan. Semoga saja Anda jangan lupa berkunjung ke sini. Ini adalah situs sejarah, bos. Ini saja dari kami. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.